Di sini akan ada pertunjukan mewah yang akan membuat Anda terpukau. Aksi luar biasa yang mengundang decak kagum. Deretan anak-anak lucu dan sangat berbakat. Mau kemana? Serta kisah inspiratif penuh makna. Selamat datang di Little Big Shots Indonesia. Kita sambut pembawa acara kita, Irfan Hakim. Inilah dia, hari yang ditunggu dan dinanti bersama dengan saya Irfan Hakim akan menampilkan anak-anak luar biasa penuh prestasi. Inilah dia, Little Big Shots Indonesia! Masih di sini, di Little Big Shots Indonesia! Oke, Irfan akan menampilkan ini satu grup, marching band. Marching band gimana ya jadinya jika anggotanya semuanya anak-anak. Bahkan di bawah usia 6 tahun. Pasti seru, lucu dan menggemaskan sekali. Ini dia, marching band TK Anissa. Duduk. Kamu namanya siapa sih? Farzan. Farzan. Kamu umur berapa? 6. 16? 6. Apa tuh? 6. 6 tahun? Iya. Oh, 6 tahun. Jadi masih TK dong? Iya. Kamu ini pakai baju apa sih? Marching band. Marching band? Marching band itu kan ada banyak bagiannya tuh. Kamu tugasnya bagian apa? Yang mimpin teman-teman untuk marching band. Yang mimpin teman-teman buat marching band-nya? Jadi kamu tidak memegang alat musik, tapi kamu memimpin. Yang di depan gitu ya? Kalau paduan suara tuh kayak konduktornya gitu ya? Tapi kan teman-teman kamu nggak ada, cuma kamu sendiri. Ada nggak teman-temannya? Yang apa? Yang lain-lain yang bisa kayak Irfan ajak ngobrol di sini. Satu grupnya, marching band-nya. Ada. Mana? Marching band TK Anissa. Kurang keras. Marching band TK Anissa. Tos lagi. Wow. Wah. Iya. Kamu belum tos, belum nyampe. Wow. Tepuk tangan dong. Latihannya itu emang berapa lama? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Betul. Latihan itu gimana sih? Pelatihnya mana pelatihnya? Hai kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Anggotanya ada berapa orang sih? Ada 27. 27? Ini baru 10 aja udah repot ya. Gimana 27 ya? Sulit gak sih ngajar mereka masih kecil tapi main marching band? Ya, ada tantangannya tersendiri lah. Tapi seru kok. Seru banget. Karena mereka menyenangkan sih. Oh gitu. Lucu. Terlihat mereka lucu-lucu sekali. Tepuk tangan dong untuk TK Anissa. Hai Irfan, dengar kalian juga pernah berprestasi ya? Iya. Dan terus akan mengukir prestasi ini. Mereka tuh juara satu dan juara umum Kids Band Festival 5 tingkat nasional tahun 2010 Piala Presiden RI. Iya. Ini berarti kakak-kakak mereka ya? Iya. Di atas. Oke. Kemudian tahun 2012 kakak angkatan mereka juga juara satu kejuaraan Marching in Harmony, Piala Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Juara satu lagi, hebat. Kemudian juara satu dan juara umum Festival Open Marching Band Bogor, Piala Gubernur Jawa Barat. Keren. Tapi kalian yakin deh, kalian tuh hebat-hebat ya? Iya. Gampang. Kamu hebat? Iya dong. Oke. Kalian cuma segini aja orangnya? Ya. Mana? Teman-teman yang lain masuk! Masuk! Masuk sini, masuk! Masuk!
duduk. Masuk semua. Kak Irfan tanya sekarang, apakah kalian sudah siap? Siap. Kalian sudah siap tampil? Siap. Oke, siap. Kalian mau muter, mau muter. Diam di tempat ya, jangan lari-lari. Siap. Kalian mau tampil? Siap ya. Ini dia, marching band TK Anissa. Belum apa-apa sudah lucu banget mereka ya. Ini dia marching band TK Anissa. Shut rock band up. Lagu satu, tu, wa, entu, agapat. Sini dong semuanya. Keren banget sih kalian. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk marching band ini. Sekarang Kak Irfan akan ada musik kalian menari semuanya ya. Yang jelas setelah penampilan mereka akan tampil juga penampil-penampil lainnya. Anak Indonesia yang luar biasa. Hanya di sini di Little Big Shots Indonesia. Goyang, yo! Pengantin wanitanya mana? Excuse me, flower girl, excuse me. Where's my pengantin wanita? I don't know. Huh? So? I don't know. Who are you? I am the flower girl. Flower girl, who's your name? Monique. Monique? Monique what? Monique Lee. Monique Lee, flower girl. Okay. Can I talk with you? Okay, this is your microphone. Okay, Monique Lee, cantik sekali. Thank you. Pakai mic?
Thank you. Iya. Kamu umurnya berapa sih? 7. 7 bulan? 7 tahun. 7 tahun. Sebentar. Kamu menyebut diri kamu, you are a flower girl, right? Yes. So, kamu kan ini tuh biasanya kalau pengantin muncul, ada seorang pembawa bunga, terus tabur-tabur gini gitu kan. Tabur-tabur gitu, gitu ya. Ya, tabur-tabur gitu lagi, betul ya? Ya. Itu, kamu selalu melakukan itu tabur-tabur gitu? Iya. Kamu suka melakukan tabur bunga gitu? Suka, tapi aku cuma kadang-kadang. Kadang-kadang. Biasanya kan itu tuh kalau saudara yang menikah. Kalau kamu kadang-kadang bukan saudara pun kamu bertugas menabur bunga. I don't know who is the bride. Oh iya? I know who is the bride, but it's not my brother since I consider. Okay, berarti dia tuh menjadi flower girl tidak hanya untuk saudaranya saja. I don't have saudara. You don't have saudara? You just alone? Iya. Oh iya, anak tunggal. Anak setunggal, yo. Iya. Jadi kamu tidak punya saudara kakak, tidak punya adik. Tapi kamu berprofesi sebagai penebar bunga. Iya. Iya. Kok kamu suka sih jadi flower girl? Kenapa? Suka aja. Kamu suka ke pesta ya? Aku sering ikut mami ke pesta sama aku lihat pengantin ini. Terus? Mau flower girl. Kelihatan kayak mau. Oh gitu. Pokoknya mau ikut terlibat dalam kebahagiaan pengantinnya gitu ya. Terus ini bajunya baju siapa? Bagus banget. Mami. Hah? Mami. It's your mommy's gown? Yes, my mom make it. Oh, mami yang bikin. Tapi punya kamu sendiri? Yes. Kamu punya berapa baju? Mami, berapa baju? Mami. Berapa baju? Berapa baju? 70. 70? Wow. 70 gaun. Iya. Yeah. You have a lot of a gown? Iya. Yeah. Coba, Kak Irfan lihat fotonya ya. Ini koleksi gaun dari Monique Lee. Okay. Monique Lee. Ini yang ini ya? Iya. Ini yang terbaru ya? Ini ada sayapnya bisa terbang nggak? Aduh. Terbang lagi. Oke. Okay. Wow. Oh, iya. Gak bisa terbang. Ini cantik sekali. Ini yang ngedesain siapa? Mami. Ini juga? Iya, cantik semua. Sekali. Cantik sekali. Thanks. Oke. Nih, kesempatan lainnya lagi. Simple, elegant. Yes, it's simple, elegant. Concept of gown, ya. Selanjutnya, itu di belakang ada ibu ya. Mau lihat dong koleksi gaun kamu, boleh nggak? Boleh. Kita boleh. Lihat tayangan ini ya. Yuk, ini dia. Nah. Huh? The background is completely covered with dresses. Yeah. Wow. Itu baju bagus-bagus sekali. Mm? Kamu sayang nggak sama mami? Iya. Hilang sekarang. Mami. Mami, aku sayang kamu. I'm complete silence. Iya. Silent again. Okay. Kamu besarnya mau jadi apa? Top designer. Hah? Top designer. Top designer, like your mommy. Yes. Iya, wah. Ini mengidolakan banget maminya nih. Okay. You will be a top designer. Okay, kalau gitu. Monique, terima kasih ya sudah ngobrol dengan aku ya. Okay. Aku ada sesuatu buat kamu deh, tunggu ya. It's birthday flower. Yes. It's for you. Buat kamu ya. Karena okay. Kak Irfan senang sekali ketemu dengan anak cantik seperti kamu. You are a flower girl. Yes. You are a girl and this is flower. So this is flower girl, Monique Lee. Okay. Ini lucu banget loh. Sekecil ini sudah memutuskan diri untuk berprofesi menjadi flower girl. Okay, thank you ya Monique. Okay. Thank you. Mami, terima kasih Mami. Cantik sekali anaknya. Dan setelah satu ini akan hadir juga anak-anak lucu dan cute lainnya. Dengan segudang cerita dan prestasi. Jangan kemana-mana. Tetap di Little Big Shorts Indonesia.